semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Pawan Mak Zaki. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat soto pisang. Ini rasanya enak banget dan caranya mudah ya. Semua pasti bisa bikin dan rasanya enak banget. Cocok banget dinikmati saat dalam keadaan hangat maupun dingin ya. Ikuti terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep dan tips terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya. Pertama-tama kita didihkan 1500 ml air. Lalu saya akan tambahkan dengan 1 helai daun pandan, kemudian 2 ruas kayu manis ya. Kemudian saya akan tambahkan dengan 125 gram gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah. Lalu saya akan aduk hingga larut. Nah, setelah larut, kemudian saya akan tambahkan dengan 100 gram gula jawa atau gula aren juga bisa. Aduk kembali hingga larut. Nah, ini udah mulai mau mendidih ya, udah menguap gitu. Setelah mendidih dan tercampur semuanya, larut seperti ini, kemudian saya akan tambahkan dengan secukupnya pisang. Saya sarankan menggunakan pisang kepok ya, agar rasanya lebih enak. Kita masukkan perlahan-lahan aja, jadi pisangnya ini secukupnya saja ya bunda ya. Kita masak hingga pisangnya matang dan empuk. Setelah matang dan empuk seperti ini siap kita angkat dan siap kita sajikan ya bunda ya. Tuang secukupnya, dan ini rasanya beneran enak banget bunda. Bikin lagi ya, bisa dinikmati dalam keadaan hangat atau dikasih es batu, ini seger banget. Nah bunda, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah.